Iya. Jadi kan udah briefing belum? Belum briefing. Ya ini nungguin Pak Dalang. Kok belum dapat skrip apa-apaan. Lu kalau setiap syuting tuh begini terus. Ya begini nunggu Dalang, ntar di briefingin baru. Tereng aja Andri begini dah. Hah? Itu ngaca mulu dia tadi. Kena juga kan. Rambut lu panjang banget emang. Hey. Oh. Biar masuk TV kan harus bagus. Oh. Kena juga kan kayak begini. Waduh. Kenapa? Kayaknya bahaya banget ini kita main hari ini. Maksudnya? Coba lu baca dah. Waduh. Kan belum apa? Dibaca. Enggak usah lebay begitu. Tahu dibaca belum udah pengen celat aja lu. Nih. Kita kan malam ini biografi. Coba lu lihat. Baca bukan begitu. Tuh. Nah, itu. Belum dia. Bentar. Lu siapa? Bintang tamu. Oh, habis bintang. Habis. Eh, bahagi dong, hei. Udah pas. Dulu jenggotan sih. bahagi dong, masa gue gak ada yang baca nih. Tuh, wala, baca aja ini. Bintang tamunya. What? Wesh. Jajah Miharja. Enggak, gue kapok. Kemarin gue di OPJ Award kena gelepak sama dia. Tuh. Lu? Enggak. Kan dia kemarin kan kategori orang yang paling galak, tergalak. Makanya gue udah kapok, enggak? Saya paling muda, Dalang. Saya paling gak berani gitu-gituan. Saya paling muda. Nyerah. Sekarang yang jadi masalah buat saya adalah siapa yang mau meranin Jaja. Nah, ini dulu. Gak mungkin. Oh, masa Jaja meranin? Ini aja nih, gini. Gak mungkin. Nih dia nih. Saya takutnya apa nih? Kalau kita salah meranin, kan dia kan ringan itu, ringan kaki. Ringan. Iya, plak. Bisa tapok bentar. Kurang sakit aja. Sakit ya. Saya juga sakit, Cak. Gak bisa hari ini. Gak lu aja. Untuk menentukan siapa yang... Gua baru sembuh ya. Gua jadi ibunya Jajan deh. Gua baru sembuh. Ngapain lu? Ibunya Jajan, cengotan gitu. Ya gua nawarin aja. Lu jabat aja ibu zaman dulu ngejenggot. Gini aja. Untuk menentukan siapa yang meranin Jajan, gimana kalau kita lomba lari? Ini gila. Tipes kamu. Asal lari. Ya, ini belum, masalah. Yang belum pernah kan dia. Agak. Ayah kagak bisa datang. Jadi Jaja tuh ngapa-apa. Nah, sekarang lu yang jadi Jaja ya. Gua aja deh, ngapa-apa. Nanti siapa namanya? Santo, Bang. Santo sama saya nanti pura-pura wawancara aja. Iya. Ngobrol-ngobrol aja. Dia bisa datang ya. Sip. Ganti baju. Pak Tanto ntar pura-pura wawancara sama saya. Jadi Jajah, ngerti? Tes dulu. Kalau Jajah itu bawain wawancara. Apaan tuh? Gimana matanya? Bisa tuh, ayo. Kemarin, coba di video ini. Mabel gitu. Ayo, apaan tuh? Yang kiri. Yang kiri. Yang kiri. Yang kiri. Apaan tuh? Coba. Ngomong. Ciri hati di sini aja. Tuh apaan tuh? Kalau situ nggak bisa pura-pura jadi Jaja, batal. Iya. Coba matanya yang mana? Yang merem yang mana? Yang melek yang mana kalau Jaja? Mencolok dulu. Tuh apaan tuh? Yang kiri, yang merem. Sabar. Coba kasih kesempatan sama pemain baru. Oke. Siap. Ini coba. Misalkan gini, bisa nyanyi nggak? Jaja bisa. Kalau mirip mah harus bisa. Mirip harus bisa. Ini aja dalam kutongnya. Enak meraninya. Oke. Siap, coba. Nyanyi.
Nyanyi. Nyanyi. Ayo tante. Ya, aduh. Aduh. Udah masak-masak. Kenal aja, ntar aja disambut. Aduh. Aduh, kenal. Aduh. Ini udah mirip banget ya. Kacamata gak usah dipakai. Oke. Yang mana baju mau dipakai mana? Hah? Yang mana nih? Yang mana? Ada dua nih. Saksiin cerita saya selanjutnya. Kita akan mengangkat biografi. Tadi kenapa teman-teman wayang agak enggan untuk main, karena apa? Malam hari ini tamu kita kemarin mendapatkan OVJ Award itu sebagai yang tergalak. Sampai kita tadi begitu dapat skripnya bahwa bintang tamunya adalah beliau, agak was-was. Bagaimana waktu beliau ini mendapat penghargaan sebagai tergalak? Kita lihat videonya, silakan. Gua kalau sama dia mah gua ngeri. Berpak. Ini nih yang bacain sih mah enggak. Ini mesti direnungin. Kenapa Jaja Mihaja tergalak? Gua mau tanya. Rasain lo. Paling baik. Sini. Tolong dilempengin. Gua enggak mau dibilang tergalak. Ya, ulang. Pemirsa dan pemenang yang katanya terbaik dan juga terramah ya. Ya, terramah dan paling lembut, gua dari mana ramah itu gua tanya? Tuh kan salah lagi kan. Dari mana gua ramah gua tanya? Hah? Tadi katanya kagak boleh bilang galak. Bukan aku. Dari mana? Dari tangannya situ. Ini bahaya juga lo. Ngompor-ngompornya aja nih. Iya, di samping kanan saya sudah ada Bang. Tohir. Wah. Abang, saya mah bukan Tohir. Saya bukan Tohir. Lu asal ngerti ya, gua datang kemarin bukan apa-apa nih, gua mau ngusul soal ini. Mau ngelempengin ya?
mau ngelempengin ini soal ini. Maaf, bukan ngelempengin, meluruskan. Ya, kalau hadiah sih gue hormatin. Kalau hadiah gue hormatin, ini seharusnya ada perhatian sama gue. Ya. Tapi soal galak ini, gue galak dari mana gue tanya? Dari mana gue galak? Gue kepengen tahu. Gue kepengen tahu gue dari mana gue galak. Muka gue dong, gue emang pantas galak, gue tanya. Enggak. Gue raup muka dulu. Enggak. Sabar. Bukan soal sabar. Ini gue mau nih, gue terima kasih dikasih hadiah. Tapi ini perannya galak, gue galak dari mana? Gue buang. Malang sini, gak tandain. Jak, sini Jak, duduk dulu Jak. Jak aja lu. Lah, maaf. Namanya siapa? Panggil om gue, om! Panggil om! Ya aja gue. Adek lu gue! Bentar. Kalau situ adek saya mah, saya berani aja. Belum tahu ya? Ada yang punya permen ya? Buat apa dalam? Ini dibuntel begini Bang Om. Ini makanya gue sampai menghormati nih. Oh. Gue bungkus sama kain. Iya. Gue takut jatuh. Oh iya. Kalau jatuh bagaimana? Bangun sendiri paling. Dah, kita mau ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol apa gue tanya? Ngobrol apa? Saya nyerah aja. Saya buka boleh? Mbak. Abang yang buka apa saya buka? Bukan loh, tadi gue yang bungkus. Oh iya, loh abang yang bungkus saya yang buka. Abang gak buka, udah beduk nih. Gak pakai pin ya? Gak pakai pin. Awas. Yang kemarin gue terima nih, yang gak kemarin. Galak nih dia. Udah tahu, mamanya dibuka. Oh, tuh. Iya ini, aduh gua sayang bener nih, bagus bener. Adau. Aduh, hei. Sokolin. Awas galak. Maaf ini saya mau tanya-tanya nih. Mau minum? Air jeruk, Kak. Hah? Air jeruk? Air putih aja gimana? Ya, sama juga, Kak. Ada di rumah air jeruk. Di rumah ada? Air jeruk. Ya udah, minum di rumah aja dah kalau gitu. Oke, saya mau tanya-tanya nih, Bang, ya. Masa kecil Abang sebenarnya di mana nih, Bang? Lu jangan nanya masa kecil dong. Gua masa kecil di balik dong. Orang gua belum bisa jalan. Enggak, masa kecilnya di daerah mana? Gua aslinya Karang Tengah, Pondok Labu. Oh. Jakarta Selatan. Punya kakak berapa? Adik berapa? Adik gue yang terakhir ada Hasan. Hasan. Terus kakak? Kakak banyak. Gue susah ngitungnya, banyak bener saudara gue. Ada berapa? Banyak lah, cuman yang paling kaya gue. Katanya maaf nih, waktu masih kecil tuh bergaulnya sama penyanyi dangdut ya. Ini gue kayak mau nidurin orok. Supaya tenang, anak kecil aja kalau mau tidur gelisah gitu jempok-jempok ya. Iya. Ini supaya, itu katanya waktu kecil bergaulnya sama Mansur S, penyanyi dangdut sekarang ya. Terus temen sama almarhum, Maggie Z. Temen, ya. Temen gue itu. Oh iya. Ada apa emang lu nanyanya temen gue? Ya kita. Kalau urusan sama gue aja, jangan sama dia. Enggak maksudnya. Dia udah gak ada, ya. Maggie Z udah gak ada. Kita doain aja di bangsa sombong. Amin. Maksudnya kita mau ceritain waktu masa kecilnya. Masa S gue itu. Oh iya. Kedinginan ya, sini sarungin. Enggak. Ya udahlah kita lihat masa kecilnya Bang Jaja barengan sama Mansur S sama Maggie Z ya. Oh iya. Tenang ya. Awas. Salah gua bakar kamu. Hei, siapin pemadam kebakaran. Kalau perapan jaman kan enggak pernah benar bawa ceritanya. Ya. Di situ main saya ngempok-ngempok aja. Siapa tahu di sana lagi main, sini tidur, gitu. Bagaimana ceritanya, kita lihat aja langsung ke TKP.
Siapa? Saya bukan Tohir, Bang. Eh, kamu Vincent. Kamu siapa lu? Vincent jadi siapa? Mansur S, Pak. Lu? Hah? Lu siapa lu? Tesi. lu ngomong siapa nih? Hah? Gua nanya lu siapa? Jadi siapa lu? Andre, Pak Ji, Andre. Maksudnya jadi siapa? Lu jangan nyari perkara, Andre. Gua yang deket nih. Lu ngatin peran siapa? Di sini lu tokoh lu siapa? Maggie. Enggak ada. Kan waktu masih kecil. Masih kecil kan? Waktu masih kecil aja bergaulnya nih. Rambutnya enggak begitu. Potong. Enggak begitu. Maggie. Lu enggak mau lari. Pagi dia orangnya sawanan, dia suka sawan. Kalau meralin orang biar pakem. Iya. Jangan sembarangan. Waktu itu Maggie Jet rambutnya gimana almarhum? Di poni. Oh poni. Coba. Poni. Nah, ambil ngerik. Hah. Ah. Ya, gini ya. Ya, udah ya. Boleh. Ya. Mansurnya keriting bener ya? Hah? Mansurnya keriting ya? Iya. Ya benar. Benar. Boleh. Udah. Nah, ya udah. Boleh. Taruh. Alhamdulillah dia perut. Mek. Mem. Manggil lu enak banget sih. Manggil lu. Jangan lu Maggie Jet. Ya Maggie Jet gak usah panggil Mek dong. Habis apa Jet? Gi aja Gi lah. Oh Gi. Gi gitu. Gi. Lu manggil begitu gua kan nih lu. Gi. Sur, lu bawa apa Sur? Bawa makanan buat nanti breakfast. Sama gua juga, kita mah sekolah biarpun biarpun kita di sekolah banyak makanan, kita mah dibawain mama kita. Makanannya kita ready chicken dong. Tuh, lu bawa apa? Makanan gue. Wah, gua tahu nih. Apaan? Buser. Kok buser? Itu yang burger. Buset. Lu bakal sekolah nih? Iya. Burger. Ini apaan ini? Hamburger. Dia lapar. Tuh. Dilakukan meminta. Itu makan apaan ini? Kita? Gak ada rantang. Kuis dangdut. Enggak. Ambil. Jangan sembarangan kalau ngomong. Maaf. Ini bekas kemarinnya belum hilang nih. Dijablok. Kita ke rumah Jaja dulu yuk. Siapa? Jaja, teman kita, katanya mau bareng sekolah dia. Si Satria Jaja Hitam. Jaja. Nonton, saya nggak pernah nonton film. Iya. Nggak paham. Waktu kecil lu ngapain dipanggil Jaja? Oh, panggil apa ya? Jaun. Oh, Jaun. Oh, Jaun. Oh, ya, iya ini. Jakun. Iya. Si Jaun tuh. Iya. Kalau sekolah telat melulu. Wah, gue pengen nyamperin rumahnya galak. Iya. Galak orangnya. Kalau udah gede, gue jenggut tuh rambutnya tuh. Jaun. Iya. Tapi dia orangnya galak. Iya. Di pagar rumahnya aja bukan awas anjing galak. Awas Jaun galak. Iya. Gue gak berani. Gue jenggut lu. Eh. Gue bukan anjing, pakai anjing. Jauh, galak. Gue hajar lu. Iya, yang benar. Iya. Eh, kalau buat cinta orang yang pakem. Iya. Ada orangnya. Dituntut lu. Iya. Udah. Lu ngapain begini-begini? Gak ada kunci kerubut. Udah, panggil dah si Jaun. Nyanyi dong. Oh iya. Kita kan, entar kan kita gedenya, kecita-citanya kan kepengen pemain basket. Nyanyi dong, penyanyi. Iya, nyanyi. Lu lagunya apa? Mansur S, gua tau nih. Dua. Dua anak aja cukup. Itu lagu gue, nanti gue ngorbitin tuh lagu lu kayak gimana? Daripada sakit hati, lebih baik sakit hati.
Gak dihabisin sama dia katanya. Des, ambil lagi. Orang bekas dia sih. Gak apa-apa. Ambil aja, ntar kan orang lain yang makan ini. Oh iya, 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 bener-bener. Mudah-mudahan yang lain yang nonton. Iya, iya, iya. Gimana ceritanya? Ya udah, telepon deh si Jaun. Ya. Udah ada telepon belum aja? Belum ada ya, telepon ya. Jaun! Jaun! Kalau jajah apa antunya udah ketahuan. Bukan lo lakban gini. Hey. Gua aslinya gak kotok. Gak kotok. Peran begini, peran. Peranan begini, tapi gak kotok. Tadinya biar ngedip gitu. Bentar. Emang udah kumisan dari dulu? Nih ngeledek nih, ngeledek. Masa SD udah kumisan? Gak ada. Gue gak mau sembuh, gue. Pak Haji Jaja kalau SD dulu belum kumisan, ini sama aja ngeledek nih Pak Haji dulu. Kurang kaya ya. Kurang pak. Iya iya iya. Buka. Iya iya iya. Aduh gak pake kumis. Nih yang ngomporin lu bukannya belain lu kata temen lu. Kalau ngompor-ngomporin lu. Nanti kita tinggal baca lu. Bawa kan orangnya marah. Iya. Ngerti gak lu? Yang biasa yang pesan. Kalau pesan orangnya jajak ada gue. Astaga. Pakai ini bang, biar kelihatan Betawinya bang. Aduh lu sih lek. Betawa boleh sembuh cepet sih lek. Ya enggak, maksudnya kan harusnya semua. Masa udah kumisan? Kumisan. Nah, begini kan bagus. Begini bagus. Ya, kadang-kadang. Ketahuan anak SD pakai kumisan. Tuh, merem satu lagi tuh. Merem satu, mana merem satu? Rambutnya digondrong-gondrongin. Ya, gua merem itu kerjaan. Tuh. Ya, gua salah masuk. Harusnya apaan besok, tuh? Begitu. Wah, tapi diikat-ikat begitu ya. Wah, makanya itu. Gua nyesel masuk hari ini. Ya enggak apa-apa, cuma harus sesuai ya, aja. Eh, apa? Enggak. Jauh, dibilang tua. Lu mau demen ya, gua sakit gua demen ya. Bentar, pegangin dulu deh. Iya, dulu. Bisa emang nasehatin dia, pegangin ini. Orang kayak gimbot es, dia pakai tarik-tarik begini. Lu masalahnya apa? Kau bisikin gua. Gua kan... Dibilang gede agak! Lu kagak ada pengetahuan ini. Tahu bawa perananmu yang mesti yang benar, lu tahu nggak? Iya tahu. Lu tahu nggak orang di kampung kamu gua? Tahu. Bayangan orang tak keninjak gua nggak? Wah gua ajar. Bang, udah lupa temannya. Memukul? Enggak. Oh memukul? Trombosit nih? Hah? Memukul? Lu aja mah jajan. Eh, terusin. Iya. Jajan lu bang, peranan lu. Terus ya, enggak tahu. Pak Haji, maaf. Ntar, lu kayak bawa lagi bawa ransel di depan. Lu jangan nyeksa gue, Nam Tohir.
Udah ya, sayang jagain. Udah ya, men. Men, kita duduk ya. Terusin. Terusin. Iya. Udah. Makanya lu kasih tahu sih kalau meranin orang tuh kudu hati-hati. Lapar enggak? Gua kirain Rabu ini, Dre. Iya, makanya kalau meranin orang harus lapar enggak? Udah ada tepungnya. Galian ayamnya biar jadi ayam goreng. Kalau meranin jajak itu harus hati-hati, jangan sembarangan. Lu nyuapin kagak bener lu. Enggaknya lihat-lihat nyuapin sini nih. Kasih. Enggak, gua bawa sendiri. Mana makanan lo? Ini. Apa lo? Dekat lo. Gua berani dia. Jangan lihat lo. Kagak tahu Betawi siapa yang megang. Lu yang megang. Jajak. Oh, gitu bagus. Apa lo? Bawa apaan? Kosong. Makanan lemper. Nih, kue apem lo. Burger. Pake kue lemper. Lo jangan macam-macam lo sama gue lo. Jaun nih. Oh, bagus. Sama emang gak enak. Biar kata gue makan lemper. Tapi ini enak. Emang begitu. Emang enak. Tahu. Sekarang masalahnya nantangin namanya kayak gitu. Bukan nantangin, emang karakternya kan begitu. Apa lo? Oh, berani apa? Berani apa urusannya? Urusannya apa? Apa? Urusannya apa? Ini kita takut, tapi ini apa nih? Apa nih? Lawan! Lawan! Ya, jangan begitu, berani! Apa lo? Bapak gue jawara di Betawi. Bapaknya jawara. Punya kebun petek banyak banget lo, mau macam-macam sama gue lo. Ya kan itu bapak lo. Kalau lo kan punya apa? Enggak punya apa-apa, Bang. Gua bilangin malu. Apa lo? Gua bilangin malu. Bilangin aja lo mama lo. Emang lo punya mak? Malu. Gua kagak takut sama mak. Berani lo sama mak. Bilangin. Emang berani Mas Yono bentak-bentak? Cirikin mah dia nih, makanya mah bleger-bleger no. Burger. Udah dapin gelupin mama dia mah. Emang anak SD tuh pulangnya harus 3 hari gitu ya? Ya. Kita mah pulang tiap hari, anak ibu aja nih ayam mulu. Ayah kemana lu? Lu kemana? Ya jalan-jalan nyari duit mah. Sampai pindahan rumah lu gak tahu kan kalau mau udah pindah? Kapan pindahannya mah? Makanya lu kalau dolan tuh kan nyari-nyari duit mah ngamen-ngamen begitu mah. Ngamen-ngamen apa? Lu tuh sekolah yang pintar. Saya udah bilang mau ikutin mak lo, jangan ngasih lagi, gua hajar lo. Saya ngomong yang benar. Coba kalian lihat. Saya
sebagai teman mah saya nasihatin. Terus? Turutin kata orang tuamu. Dia mau ngapain? Dia mau ngapain? Kapan lu ngomong? Kapan lu ngomong? Jangan kemarin gua nasihatin. Maksudnya dia bilang, ah mak gua kayak donat. Begitu. Bener mak, bener mak. Ini mak. Apa dong? Kemarin maghrib-maghrib bukannya pulang sholat malah ngadu cupang maghrib-maghrib pulang. Ngadu cupang? Ngadu cupang, panggilin sama lo. Biarin emak gue kayak tambel ban, biarin gitu. Eh Mansur, gue kapan ngomong gitu? Enak aja. Kurang ajar kami ya, jangan kalau ngomong suka bener kamu. Udah malah, kalau emang emak marah-marah terus. Pulang! Eh, eh. Kamu pulang! Pulang! Ini rumah siapa? Di rumah lo. Ini rumah saya? Iya. Lalu ngapain di rumah gue? Ya kan? Jangan lo! Rumah gue nih. Kan mau ngajak sekolah. Ngajak sekolah. Ngajak sekolah. Rumah siapa sih? Rumah emak. Kan gue udah pindah. Udah pindah. Jangan pindahnya kemari lagi. Nangis, pokoknya jajak kecil nangis, cengeng jajak. Udah, kita main di rumah lu yuk. Eh pulang, pulang, pulang. Masih pulang. Pindah-pindah mandi, mulu. Mandi, mandi, mandi. Seminggu kamu gak mandi. Iya, yeah, tahu aja. Pulang, pulang, pulang. 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 Tapi katanya waktu kecil Bang Jaja cengeng katanya kalau sama emak ya dipukul nangis gitu. Oh kita kalau memang waktu kecil emak takut. Takut. Takutnya mama doang. Gua sama teman-teman agak ada ya. Gua kemana-mana gua cium tangan. Oh sama emak. Iya benar cium tangan. Mau berangkat cium tangan emang gitu orang-orang Betawi gitu rata-rata. Cuma kalau sama temannya mah gak boleh disenggol dikit. Galak gue. Galak ya. Gua raup semuanya. Oh, oh udah. Mana yang gua takut termasuk lu gua berani. Iya iya. Pokoknya kalau ada yang macam-macam diraup gitu. Nah rapi kalau mau gua berarti sering bawa bas ke mama air ya. Ya, ibu kan rawuh begitu maksudnya. Oh. Galak gua. Oh iya, iya Bang ya. Nanti, ada urusan yang lain. Ya, nanti kita terusin lagi Bang ya. Ya. Bagaimana cerita Jaja selanjutnya akan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Panjang Live. Sebagai anak Betawi, Bang Jaja kudu bisa main jurus. Nah, di sini babenya yang jawara ngajarin Bang Jaja untuk main jurus atau silat. Kita lihat aja langsung di TKP. Kreatif. Lu mau nyari perkara, Le. Kreatif disuruh ya, Bang. Siapa yang nyuruh lu? Kreatif. Kagak. Bohong. Hah, gua bilang kalau udah nanya kayak gitu kasih Jaja buncit katanya gitu. Bohong. Padahal ayah udah bilang kagak usah, jangan ntar jadi aja marah lu. Dia bilang jangan sini gua gamparin katanya gitu. Yang bilang siapa? Dia yang ngomong. Tuh, ini, ayah ini, lihat dong, aku kecil entah berdua. Eh, entah mulut lu gua beset lu ya. Ini disuruh. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Kakak, angkat kaki satu. Angkat kaki satu. Nah, terus, terus, terus. Bentar, Le. Gue ngamanin dulu, Le. Kalau gue mendingan jadi megaloman aja lah. Bukan begitu, gue. Ini ceritanya, Le. Masih kecil. Belum buncit. Masa udah gendut aja. Wah, bener-bener lo. Hey, ini mungkin bukan perut kali, bisul. Ini bisul kali. Bisul aja, bisul kebo.
Ya udah enggak apa-apa, udah telanjur begitu, Bang. Eh, udah telanjur begitu. Gua maklumin ya, gua maklumin ya. Yeah. Tapi gua enggak begitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Penonton aslinya enggak begini. Iya. Yeah. Iya, iya. Aduh, lu lah nyari perkara aja sih ya. Iya. Yeah. Nah, ayo mulai adegan. Ngajarin silat di sini. Obat cacing masih banyak. Eh, penonton. Kenal ini babinya si Jaun. Namanya siapa, Bang? Apa? Namanya. Siapa nama babenya? Eh, babe gue kan jawara. Jawara lo lihat nih. Lo lihat. Coba, gue gak digamong. Coba, Be. Lo lihat nih ya. Yang namanya jawara, lo kalau ngelawan orang lo lihat jurusnya masing-masing ada jurus. Coba, ayo pengen lihat jurusnya. Lo lihat nih. Masa babe gua enggak ada gagah-gagahnya. Lu jawara gagah dong. Eh, lu lihat dulu tuh jurus apaan? Emang itu jurus apa? Tukul arwana, lu lihat. Itu mimik kata. Oh iya. Kalau kita lagi ada di keramaian, yeah. Itu ada jurus. Pak pak. Pak pak. Jurus apa tuh, Be? Pak pak pak. Pak pak. Lu tahu enggak jurus apa? Mata. Bang taksi, Bang. Bang taksi, Bang. Masa babe? Babe jawara. Dengar gak? Jaun. Jaun mau melawan? Iya, iya. Jaun dengar gak kata babe, dengar gak? Jaun gak mau jadi jawara, Jaun mau jadi artis. Apa? Mau jadi artis. Mau pengen punya ini acara apaan tuh? Begitu. Gak mau. Lu mau acara apaan? Apaan tuh gitu? Ah, iya, yang matanya siwer sebesar itu. Gitu. Oh. Punya cita-cita itu makanya enggak mau jurus-jurusan gitu lah. Nih, lu lihat nih. Kalau lu mau ngacir-ngacirin kayak gini nih. Coba, Be. Nih. Lu yang gini. Oh, maaf, Le, maaf. Ini tebel. Oh iya. Oh, maaf, maaf. Gua pikir ini. Maaf, maaf, maaf. Ini dulu. Oh, gitu. Maaf. Hei, Jaun, tau gak lu kenapa lu bisa mecahin? Lu lihat nih, gua aja gak bisa mecahin. Karena lu tuh sebenarnya punya kekuatan. Oh, kekuatan dari mana? Siapa pengen jadi artis? Apaan tuh? Gitu. Gak mau gitu-gituan. Jaun, Jaun denger gak kata babe? Iya. Lu babe gua apa emak gue sih? Babe ini begitu. Eh, gak mau, pokoknya gak mau jadi jawara. Jauh lah jadi jawara, babi sentil nih. Gak mau, Be, gak mau. Jauh, babi tampar nih. Gak mau. Jauh hargain babi dong, Bun. Gak mau, Be. Jauh, jauh dari kecil gede sama babi. Hei, kenapa jauh gak pernah? Lu sih. Nenek-nenek lu. Bapaknya kan jangan nangis kan. Tuh, silat. Gimana sih lo? Enggak bisa. Ini sih bisa. Ajarin di sana, Bang. Ajarin sama aja, ayo, ayo. Ih, eh lu malah dia. Bang. Iya. Lu kan jadi gua ceritain di sini. Iya. Paling enggak mesti bisa jalan tangan. Jangan goblok-goblok apa. Mesti bisa. Nih. Tuh. 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 Eh, diam lagi dikit. Wah, ini udah berbelak-belak aja. Eh, terlalu berani sama gua nih. Terlalu berani. Eh, babe diikat dipikir sapi kali ya kan? Kencengin, kencengin. Babe diikat dipikir sapi. Emang gak supaya kenapa nih? Hah? Supaya jawara, jawara pake kain. Dipikir sapi, dipikir sapi. Jawara pake kain, tuh kan. Oh begitu jawara. Nah, bisa diketin begini, salah ini. Bukan begitu ngiketnya tuh. Nah. Tuh.
Tuh. Oh iya. Tuh. Oh iya. Tapi ntar kendor lagi tuh bang. Golok. Oh. Tuh. Ini lah, ini musuhnya nih sama lawan. Pukul. Eh, seolah-olah ini pukul. Belum dijajah. Lalu gak pukul, gue yang pukul. Pas balik, ini orang tangannya pedes banget. Anak Betawi paling gak mesti bisa jalan tangan. Tuh, contohin. Contohin. Ceritain. Yang tadi gua bilangin. Tuh. Apaan lo? Gua orang cincin. Kalau ada copet harus berani di tempat. Makanya. Seolah-olah ini ceritanya gua nih copet ya. Lu copetnya le, gitu ya. Ngapain gue sih yang jadi copet? Ceritanya. Ini kan memberikan tips ya. Kan dia juga ada tuh copet gua. Jadi gue dicopet nih, jalan. Tadi lu, ini apa nih maksudnya? Dompet. Gue gede amat sih. Gue liat, jangan sana. Iya. Ayo. Action. Gimana sih taksi? Copet, bang. Abang, tolongin copet. Kamu jangan ya. Copet. Abang. Tiap-tiap dia nyopet, dia susah, biarin. Biarin. Apa-apa. Berarti lebih butuh duit butuh. Berarti coba lu sekarang gantian lu yang nyopet ya. Ayo copet. Hei copet, tolong bang. Jago pokoknya ya. Bagus kan? Bagus. Ayo dong. Bagus. Ini agak sarap nih bintang tamu ya. Bagus. Bagus ya. Begitu harus. Iya bang. Harus jalan tangan. Jalan tangan. Kumis. Masih dipakai? Masih. Masih dipakai. Bawa perang orang musuh yang benar. Iya. Pas apa enggak? Iya. Makanya tanya dulu. Lu sih pakai kumis. Orang kagak juga. Pak Jajan ini kecilnya bagaimana? Ya. Begitu dong. Pak Jajan. Jangan main. Iyalah. Kecilnya. Jangan melenceng dari kita. Sekarang udah tanggung nanya lu. Iya kan? Ini bagus nih, pernah lagi ketawa nih. Ah, iya. Lu pernah. Jadi waktu itu umur berapa tahun diajarin main jurus gitu Om Babe? Oh, saya ingat ya. Kan kita punya orang tua dulu kumpul-kumpul tuh. Habis ngaji apa? Di pelataran. Latihan. Kita baru ngeliatin aja. Baru ngeliatin. Nah, tapi udah dapet tuh. Yuk. Udah dapet dah ilmu-ilmunya dikit-dikit. Ya jauh. Ayo coba lu. Belum bisa. Ayo. Diajarin. Ini salah, ini seliwak. Tadi tuh lo begini, ini seliwak namanya nih. Apa? Mesti seliwak namanya. Seliwak. Saya juga tahu seliwak. Seliwak ini enggak. Kalau dia ini karena seliwak. Iya. Karena seliwak. Jangan nanya lu enggak ngerti. Eh, gua kasih tahu kalau gini seliwak. Ah, kalau begini selipi. Ah, ini priuk. Itu lagi disiapin kali. Oh, kita nonton di sini aja, Bang. Di sini ceritanya Jajah ngelawan preman. Lo jadi preman? Preman. Pengen tahu gua ceritanya waktu ngelawan preman gimana? Waktu ngelawan preman. Saya belum begitu menjiwai. Sini. Waktu itu kan diajarin main pukul bang. Terus ngelawan preman. Waktu itu ngelawannya gimana bang? Premannya mana? Ini. Saya anda baik-baik pak. Tapan. Ini ceritanya dia lagi mau nodong si Jajah. Masakin orang. Si Jajah waktu tadi perannya sebenarnya bukan preman. Katanya gini, gue perannya mau preman aja, mau gampang si Jajah waktu mudanya begitu.
Dia ngomong begitu. Lu ngomong gitu. Lu ngomong gitu. Mendingan kita nonton aja, kita nonton. Bagaimana jajah ada pemeremannya? Ini kalau jajah kecil kalah, baru dia jajah gede. Main. Salah, awas. Lu yeah. Salah bawa cerita gua, awas. Iya. Jangan harap hidup, ya. Iya. Pulang aja yuk, pulang yuk. Gak jadi preman. Biarin dah satu episode gak dibayar, gak apa-apa. Pakai. Udah pakai codet masih. Ceritanya ngelawan nih. Tatonya sampai panjang kesini tuh. Heh. Berani-berani anak. Mau gue jeblet lu, mau gue jeblet. Apa sih maksud abang kayak begitu? Oh, dia kagak tahu. Lu kan bapaknya jajak. Oh iya. Galak. Apa sih maksud lu begitu? Lawan, Be. Hei, ayam maju. Lawan, Be. Hei, ayam maju. Lawan, Be. Hei, ayam maju, coba. Hei, ayam maju. Hei, ayam maju. Maksud ayam maju. Apa maksud lu berdua kesini? Preman. Maksud lu datang buat... kemari ngapain? Kambing. Nih, biar beda deh. Kita preman. Iya. Salah ditabok. Ayo, man. Lu gak takut tak pamit gue. Itu. Emang ini sebenarnya dia punya kekuatan. Enggak tahu. Ini mas, tangan jalan. Awas. Panggil. Keren. Lu enggak lihat berani? 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 Tawar le. Ayam. Tawar le. Ayam. Dipikir gue takut dulu. Ayam. Tenaga dalam. Hei. Ngelawan dong. Lu takut. Hah? Takut aja. Mana? Ya lu takut, walaupun lu berani takut aja sini nih. Tapi lu ngelin. Tadi suruh bagus dia. Preman begitu. Lu bagus. Lawan gua lu. Preman masa takut. Bagus kan? Ini malah yang bagus. Tangan. Preman maju lo sini. Tangan jalan. Jalan tangan. Kawan. Iya. Aku ya, kawan. Iya. Lu dong. Bu, izin sakit ya. Izin sakit. Hei, ngedek lo. Maksud lo kesini mau nodong anak gue lo? Lo jahat. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kan kita teruskan, jangan kemana-mana. Tetap belum berapa jam lo? Yeah.
Bang Jaja, dengar-dengar ngerasain juga ngamen ya? Ya, kalau sekarang ngamen itu kalau dulu kalau di sini kan sekarang ngamen ada di dorong pakai ini gerobak dorong. Kalau dulu ngamennya gimana itu? Dulu kita enggak dulu. Dulu kita zaman becak ya. Pakai becak. Pakai becak dulu kita datang ke satu tempat. Jadi kayak lapangan lah misalnya. Kayak lapangan kayak badminton gitu. Terus ada pohon, itu kan buat toak-toak dulu. Pakai toak. Taruh di atas. Kita main itu. Kelilingin. Terus pakai tulisan dong. Selamat datang. Oh. Selamat datang para penonton. Biasa gitu. Kita nyanyi dulu. Jadi kayak manggung sendiri. Iya. Terus yang datang pada nyawer. Pakai harmonium dulu. Harmonium. Ya kayak organ yang ada gasnya. Iya, itu gas begitu. Yang begitu ya. Sama siapa aja waktu itu ngamen? Banyak kita rombongan dulu. Zaman-zaman seumur ayah kan banyak dulu penyanyi sekarang udah almarhum semua. Penyanyi-penyanyi zaman dulu yang sekarang pernah ngetop juga ya. Nah, gimana Bang Jaja waktu ngamennya kita lihat aja langsung di TKP. Pun. Wah. Lu ngajakin gua ke mall gini mau ngamen, Un? Ya ngamen lah, nyari duit, Bray. Iya, udah. Kalau gitu langsung aja, ini mumpung orang-orang belum ada, lu latihan dulu nyanyi. Oke. Ntar pas orang udah ada, baru kita pulang. Kalau orang gak ada pulang, kita gak dapet duit dong. Udah, gak usah pakai acu. Kaki, acu. Tulisannya kan acu. Eh, kabelnya masih di sini. Oh, aduh. Nggak bilang. Oke. Tes dulu gitar lo. Tes gitar lo. Kurang gede ya? Kurang gede. Kurang gede. Bentar. Nih. Biar gedean suaranya. Gitarnya. Oke. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya tunggu ya. Kenapa itu si Jet? Orang lagi nyanyi juga. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya minum. Orang lagi nyanyi kasih minum. Ya tadi kan lo bilang mau minum. Latihan, Ji. Ya kalau mau latihan, minum. Ya, aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya minum. Nah, bilang kalau mau minum. Rasanya gue memang begitu. Mulai lagi. Aku bagaikan kupu-kupu. Nyanyi, bunghak perut lu ntar. Aku bagaikan kupu-kupu di atas matahari, ingin rasanya. Ntar, ingin rasanya. Lu masa lu kagak tahu sih? Amal. Ingin rasanya ku minum. Oh, ya udah minum. Lupa saya tentu lupa. Lu jangan lupa dong biar gua bisa balas. Ya kan namanya orang lagi ngapalin. Lagi. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata, ingin rasanya.
apa sih? Ya, lupa gua. Ingin rasanya ku minum. Ya udah. Tapi takut aku tenggelam. Oh, 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 oh. Engkau lah mata air cinta. Ingin rasanya ku minum, walau setetes. Banyak duit. Bayar. Bayar, bayar, bayar. Nyanyi tadi. Ingin rasanya ku minum. Bayar, bayar. Bayar. Lagu dangdut. Eh, barusan lagu dangdut? Hmm? Barusan lagu dangdut? Barusan lagu dangdut, barusan. Satu aja. Iya, barusan lagu dangdut, tadi udah. Dangdut. Iya, dangdut. Budak lo. Lo yang budak. Sabar, sabar. Ini urusan gue. Barusan nyanyi lagu dangdut. Hmm? Barusan nyanyi lagu dangdut. Satu lagi ya, tadi gua nggak dengar. Oke, okay, sip. Main gendang gua. Oke. Mansur S. Dua, dua gitu. Tadi perasaan gue nyanyi itu. Itu lagu Mickey Jet. Malu udah tua, Lot. Tadi udah nyanyi gue aja, Lot. Dia udah nyanyi lagunya gitu, dua-dua. Aduh, nyai. Nah. Dengarkanlah. Cintaku. Tulus dan suci sama nyai. Sundul kan? Yeah.
tempatku tulus dan suci sama Nyai. Jangan sembarangan. Oke, okay, okay. Bro sih, semangat. Putus cinta. Putus cinta. Lagu nyanyi lagi. Kalau sudah enggak cinta ya sudah. Tapi jangan kau ceritakan kepada orang lain. Bukan pacar. Betul. Siap? Siap. Orang banyak bertanya. Siapa-siapa juga orang bakal mencintai pada seorang perempuan. Tidak semua laki-laki. Tidak semua laki-laki. Nyanyikan. Tidak semua laki-laki. Sekarang baiklah lagu kedua tembak lampu dan sebelum ini kita lanjut apa? Hancur! Jangan kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana tetap di beberapa jam.
Terima kasih Gisel, terima kasih Bu Dewi Gita, dan kita masih bersama Ayah Jaja Miharja. Kalau boleh tahu, nyanyi juga, terus layar lebar, apalagi sinetron. Pertama kali main di layar lebar, ingat gak ya film apaan? Udah dah, kalau gak inget mah emang udah paham lah kah? Udah tua. Hah? Udah tua kan maksudnya? Enggak, kebanyakan, maksudnya kebanyakan filmnya. Lama ini misalnya bintangnya apa, Rano Karno apa? Ya enggak, film siapa? Yang pertama kali. Manusia Terakhir. Saya main dengan... Enggak, yang pertama, saya bukan yang terakhir. Yang pertama. Yang iya, pertama. Judulnya Manusia Terakhir, saya main dengan Ratu. Terakhir itu main? Main dengan Ratu Timur waktu itu. Enggak, yang pertama bukan yang terakhir. Saya tanya yang pertama itu. Judulnya, gua pencet lo. Main pencet aja disangka bel kuis kali kita. Film itu film, judulnya yeah. Manusia Terakhir. Pemainnya oh. Almarhum Ratu Timur. Waktu itu masih figuran kali ya? Figuran, liwat doang sama Dehem. Kalau boleh tahu waktu itu dibayar berapa? Nasi bungkus katanya ya? Kita kadang kan nasi juga beli. Oh. Kita mau syuting bawa barang-barang, bawa dari rumah nasi. Paling repot katanya. Jengkol apa, kita gak mau nyusahin orang. Karena kita pengen jadi pemain waktu itu. Oh. Waktu itu ingat gak sutradaranya siapa? Oh, enggak apa-apa dah, paham dah kita dah. Iya, ya. Tahu kita. Ini saat pertama kali kita gambarin dah, Bang Jaja ini waktu pertama kali ikutan film lah. Yuk, kita langsung dimainkan oleh para wayang di TKP. Sini. Ya pasti Rano Karno dong cowok, masa Elvi suka isi. Mau syuting apa nih? Kiamat sudah dekat ya? Kagak laku tuh film. Sembarangan lo. Berapa dapet penonton? 2000. 2000 orang yang nonton? 2000 perak. Lo denger nih ya, gue sebagai sutradara. Bapak sutradara? Sutradara. Keten kayak foto model, Pak. Sorry, men. Yang sering di infotainment nih mau kawin ya? Apa ya? Ini saya sering nonton nih. Siapa yang mau kawin? Siapa? Yang kemarin ngelamar pakai cincin batu akik nih kan? Gua tahu. Sekarang lu jadi sutradara lo. Yang punya lagu kan? Iya, gimana? Hip hip hura hura begitu kan? Gua tahu. Lu, gua tahu. Enggak, kayaknya enggak kayak gitu. Iya. Oh, hip hip hura hura lu apaan kata begitu? Iya, begitu gua lihat di klipnya. Gimana? Hura hura gitu. Yang di kereta tuh sama calon istri yang mau ngelamar tuh lagunya pakai. Itu lagunya bukan itu, soplak. Yang pakai iya, yeah, pakai topi baret kayak Anggun C. Sasmi, gua tahu lo. Lu nonton film zaman kapan sih? Ah, gua kan TV-nya 5 di rumah. Enggak, TV 55-nya lu nonton gue. Iya, 55-nya masih di toko. Oh. Udah lo, mancing aja kayak Cahyono. Rano. Yeah. Gila, ini ada peran bagus buat lo. Oh, yang mana, Dra? Ini, maksudnya? Lo Mandra bukan? Ini ceritanya Rano Karno. Belum aja zaman dulu, masa gue Mandra sih lo? Iya. Gila, gila lo. Cerita apa? Masa Mandra gini? Cerita apa? Ini cerita peran yang lo mesti mainin. Oh iya. Ya, dan ini bagus banget nih cerita gue ambil. Gue mendingan jadi wagub aja lah. Oh, maksudnya? Wakil Gubernur. Enggak, ini kan ceritanya sebelumnya, ya kan? Yeah. Cerita sebelumnya ini ada Rano Karno. Nah, lu mainin peran Rangga, ya kan? Ada Rangga, ada Cinta. Lu pilih deh, mau yang Rangga apa Cinta? Ya pasti gua Rangga dong, mau Cinta. Lu aja Cintanya ya. Oke. Oke. Cinta? Iya, enggak. Masa Cinta brewokan? Oke, pura-puranya. Iya dong. Kita di taman. Cinta? Ya enggak. Gue mau minta maaf sama lo. Gue cuma mau baca pikiran anak-anak gaul kayak lo dan teman-teman lo. Stop! Gue capek sama lo, enggak? Setiap gue miss call telepon lo, lo gak pernah ngangkat. Please deh. Terus kalau lo telepon gue terus gue gak angkat, salah gue. Salah teman-teman gue.
ngikutin. Berangkat. Lu bengek. Rangga, lu hargain gue. Gue cinta. Rangga, stop. Apa sih? Kita ini masih sekolah. Tolong kamu jangan turunin daster kamu gitu. Ini bukan daster, ini tank top, buta. Bagus udah, ya? Udah. Itu bagus. Itu gue ini lagi nunggu pemain wanita. Oh boleh. Nunggu pemain wanita. Ini Eva Arnas, ngerti gak? Oh iya. Iya, Eva Arnas. Yang gue dulu ngetop banget itu sama. Apa ngetopnya apa? Sama Warkop dulu. Iya, gimana? Iya. Ah, ntar aja kita lihat. Eva Arnas ini kita lagi nunggu. Baik, Mbak. Bulu ketek gak kegeruk, bulu ketek. Ini tuh fancy banget tau. Ini kalau kayak gini motongnya mesti motong rumput ini. Lihat. Mbak Eva. Ini sih geliat. Ini cantik-cantik gesrek. Bentar. Maaf. Pak Haji bingung tuh. Tuh lihat tuh. Yeah. Itu bulu ketek apa kumis katanya begitu. Ini ada perempuan bulu ketek segitu. Zaman dulu be ada. Lah zaman dulu enggak kayak lu. Lu pakai rumput TK ya. Zaman dulu kan. Harus katanya dulu mah zaman dulu. Tapi kalau kayak begitu lu mah nongol-nongol gila-gila. Ya udah terus. Oke, ini pemerannya. Iya. Ini jadi pemeran wanitanya. Iya. Ya kan? Lalu sama Eva Arnas. Benar enggak ceritanya begitu kan? Benar, Pe? Nah. Jadi ini lu main sebuah adegan. Yeah. Adegan apa ini? Ya, adegan. Di situ. Jadi lu mesra-mesra. Lu kamera sini dong, kan gua sutradaranya. Lu sutradara apa kameramen? Apa? Ini ada kru lagi, gua dua-dua lengkap. Ya udah deh. Lu syuting ya. Iya, ceritanya. Nah. Makan aja. One abut. Jangan. Abut. Nah, apa jauh? Maksud? Apa? Maksud? Sutradara. Oh, Pak sutradara. Ya, baru datang saya dari kampung. Lalu ngapain di sini? Epa kenalin Epa. Yeah. Air panas. Lalu ngapain di sini nih? Saya ini lagi pemeran utama mau syuting. Yeah, saya mau di calling. Mau syuting mah air panas. Air panas. Iya, panas. Lu apaan? Ya pokoknya mah gua mah suruh syuting datang mare. Gitu. Siapa nyuruh lu syuting? Ada tuh talentnya, si Adit. Hei, kagak ada ini dua pemeran utama. Hei, kalau mau lu mendingan yang di belakang aja, lu figuran. Orang mau syuting, bawa tuh baju koper yang bagus, bawa toke. Lu gimana sih? Ini embe. Oh, ayam toke. Lu bisa acting kagak? Jangan salah, apaan tuh? Jadi apa? Peran utama? Di? Tanya dulu sutradara kan peran utama aja. Siapa yang nyuruh lu jadi pemeran utama? Pesek? Yang ngoling. Nih, dia ini pemerannya Rangga. Ini Cinta, ini Rano, ini Eva. Terus gue? Nah lu siapa yang ada di sini? Ambulan aja gak ada di sini. Lu mau peran apaan? Gini aja lah. Enggak, begini aja lah, biar dia mau. Ayam. Enggak udah, gimana kalau saya usul aja? Hah? Dia main aja. Jadi apa? Pas saya lagi adegan berantem, dia lewat. Set. Toto kereta. Yang penting dia masuk. Oh, mati dong. Yang penting kan masuk main, daripada enggak. Iyalah. Gimana? Mau enggak? Ayo mau lah. Yaudah. Jangan masakin semur jengkol, masa saya enggak jadi peran utama. Ya, oke. Mulai. Lu syuting kayak mau piknik rame amat. Syuting. Ya, gitu aja ya. Ntar lu lewat. Set. Kereta lewat. Kita berkereta. Wah, ya. Gitu aja, oke. Ya. Siap lu. Siap. Ya, mulai. Kamera. Roll. Action. As bad as well. Oh, man.
Ngomong apa? Ini dialog, dialog. Ini bahasa perfilman. Oh, jadi waktu gua ngomong berdua, lu ceritanya lagi ngedengerin. Kuping. Ngomong apa dia? Apa sih gitu? Ekspresi lu, ekspresi. Oke. Ngomong apa? Dari sini ya. Dari sini ya. Hah, ngomong apa dia? Itu. Hah? Ngomong apa? Kadang-kadang di sini lu ngomong sama siapa? Kadang-kadang di sini lu ngomong sama siapa? Gua dari sini. Iya. Oke. Siapa? Itu ngomong sama gitu. Oke, siap. Kamera. Roll. Action. Asma best banget. Bagus. Asma. Wah, ini jangan nyengin jangan gitu. Ngomong apa deh? Kamera lu yang ono. Lu samperin kamera lu. Wah, ngomong apa dia? Itu ke situ. Kalau kan lu enggak dapet kamera. Is banana a good bag. Action. A bus banana as well. Wah. Wah. Ngomong apa dia? Orang mau ngomong sama langsung. Belum, lensanya kecipratan. Pak, jangan dipindahin dulu. Oh, biar iya. Dia ngomong dulu gitu. Gitu gimana yang ngoli? Ekspresi lu, ekspresi lu, ekspresi lu. Wah. Kurang ekspresi. Lu rasa ingin tahu lu tinggi. Wah. Mau apa dia? Mau apa dia? Oke, tangan lu harus begini dikit nih. Action, coba. Masuk. Siapa namanya? Namanya siapa? Jaja, jangan. Gua mau cek lu rayu cewek coba. Gua mau cek lu. Jaja bisa enggak? Orang mau. Eh, apa lu mau ajarin orang begini karang celeng apa begitu? Itu bagian dari ekspresi. Ekspresi apa begitu? Mau ngomong. Bacol. Coba rayu dia gua mau lihat nih sekalian gua casting. Rano, duduk dulu. Gua bantu lu kameramen. Iya, boleh. Action. Lu rayu cewek. Siapa namanya? Oh, ini mana-mana orang rayu cewek tuh manis. Lu kenal. Kita mau orang Betawi. Emang begini orang Betawi mah. Cut. Kan. Ya. Tulisannya kan cut. Cut action gitu. Cut. Lu kalau ngerayu cewek jangan cut. Entar kalau ada encang gimana? Ya encang cut. Gua kasih tahu lu. Kalau ekspresi itu perlu begitu deketin cewek. Hai. Kok kemana? Nah, gitu. Gue kan jajak meharja deh. Iya, kalau main mah semua juga boleh diperanin. Oh iya, oke. Okay. Boleh. Eh? Genit. Eh, ayam. Cantik banget nih. Gitu ya. Oke, okay. Okay. Siap. Sudah. Action. Mana? Kok lo mata apa sih? Enggak, ekspresinya udah mulai dapet nih. Oh, iya. Udah mulai dapet PA-nya. Namanya siapa? Eva. Eva. Hah? Bagus. Itu bagus. Itu bagus. Langsung pantun. Kalau bisa makan pete, makan jengkol. Makan pete, makan jengkol. Artinya apaan, Rit? Lanjut. Lu ngasih tahu lu kagak tahu isinya lu. Jangan ngapain pantun. Makan pete, makan jengkol. Gua sulek matanya nolol. Itu bukan rayu. Makan petek makan jengkol. Bau, Andre. Ini ceritanya. Oh, iya. Makan petek makan jengkol. Kalau udah cinte jangan sampai di hati lu jengkol. Lu Action. Makan petek makan jengkol. Nah, kalau kita sudah cinte hati lu jangan dongkol. Nah. Jalan-jalan ke Pasar Baru. Nah, pulangnya ke Surabaya. Artinya, wajah kamu sayang. Apa? Apaan lo? Berapa sayang? Belakangnya di mana? Apanya? Belakangnya di mana? Iya, iya, iya. Kok gantung wajah beli sayang? Beli nampan. Dicampur. Aduh. Batik. Sama batik. Artinya, gue tampan, lo cantik. Nah. Nah. Begitu. Lo lawan lagi. Lu lawan lagi. Oh, iya, lu apa bisikin gua? Apa nih, Ndre? Sutradara. Kakok. Bisikin. Oh.
burung gelatik. Hei, burung gelatik. Makannya dedek. Makannya dedek. Gue cantik. Gue cantik. Tapi muka lu dedek. Tapi muka lu dedek. Balas. Ayo, geman. Balas. Ayo. Hei. Hei. Sono. Oh, hei. Hei. Bel kebal kabel, kebal kabel. Eh kenalin. Gua gembel. Lu bagaimana sih? Udah. Ntar break dulu, makan siang. Oke, break ya. Tapi abis ini abis ini gue mau casting lagi nih. Jadi apa? Boleh nih? Boleh. Oke? Ikutan nih. Satu ada peran bagus buat lo. Oh boleh. Ini bagus menantang buat lo. Oke. Gue minta lo mainin dan lo pasti sukses. Oke. Peran mayat. Nah, lo bagus tuh mainin. Akhirnya lo gampang ya. Ya udah gimana? Latihan dulu lah. Kan mayat mah merem doang nih. Nah, itu tiga tuh ekspresi. Ekspresi dari mana? Orang mayat pun gitu doang ekspresi. Orang mati ekspresi. Eh, mau kemana nih? Udah, break dulu. Kalau layar lebar kira-kira berapa? Masih ingat nggak? Berapa judul dong, Syekh? Oh. Wah, banyak. Banyak ya? Banyak. Sampai sekarang masih sinetron. Alhamdulillah. Pernah juga jadi host. Ya, pernah juga. Jadi ada cita-cita lain lagi yang belum kesampaian, mau jadi apa? Penyanyi udah, pemain sinetron, pemain film, host udah. Adalah usaha apa lagi kira-kira? Ya tinggal bener aja sekarang. Tinggal bener aja? Oh, sekarang mah tinggal bener aja dah, ngejalanin apa yang udah ada. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan. Tetap di Obrolan Panjang Alay. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ayah Jaja yang sudah hadir di Opera Panjava, membagi pengalamannya, membagi ceritanya kepada kami. Dan kami pun sadar bahwa beliau ini nggak galak-galak seperti yang diperankan tadi. Ya. Cuma bercanda aja. Iya. Makasih. Siapa? Makasih. Yang pertama terima kasih nih hadiahnya nih. Oh iya. Saya mau tanya nih. Kenapa setiap peranan yang dimainkan oleh Bang Jaja selalu jadi orang galak? Kenapa? Nah, sekarang saya tanya, kenapa sih sutradara selalu membawa kasih saya peranan yang begitu? Padahal yang ayah yang baik, yang gak pernah mukul juga bisa kan? Bukan main. Main bisa. Mukanya tegur sih. Cuma sutradaranya aja. Coba kalau senyum dikit. Iya, mukanya terlalu aneh. Kenapa peranannya antagonis banget selalu? Iya, karena sutradaranya ngasih perannya coba kasih. Peran Antonio. Apa nggak merupakan tantangan bagi Ayah Jaja kalau dikasih peranan ayah yang baik, ayah yang berani ayah? Gitu. Ya kontak aja kalau berani. Iya. Ya. Cuman emang udah nempel di situ sih Bang Jaja galak. Katanya bisa berubah. Okay. Gimana naskahnya? Oke. Okay. Cuman kalau di rumah nggak begitu kan, nggak main. Ya enggak dong, apalagi mau bini. Sabar. Jangan mau takut. Tapi ada permintaan tadi saya dengar di Twitter, saya baca kepengen Ayah Jaja jadi dalang gitu. Gak bisa. Ini bagaimana? Ya, jangan kita bunuh. Dia jadi Aril. Dia jadi bunuh. Jangan. Jadi dalang. Terus saja. Oh iya. Terus saja. Iya. Kami juga mengucap. Saya di belakang aja bang ya. Ya belakang. Kalau depan semua. Ngomong-ngomong, Sule, gimana peranannya? Udah oke belum? Wah, oke. Udah menjiwai. Oke. Okay. Iya. Makasih ayah. Lu sakit ya? Sakit. Udah sembuh gara-gara gue. Mudah-mudahan cepat baik ya. Amin. Udah sembuh tadi udah ngos-ngosan gitu. Nur? Siapa Nur? Sini. Nur. Gak salah. Dia kalau sama perempuan baik kok. Dia ramah sama perempuan. Apalagi yang masih muda gitu. Dia sayang banget. Makasih bang ya. Ya, sama-sama. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah dan juga penonton yang sudah hadir di studio.
ataupun tingkah laku kita yang kurang berkenan di hati pemirsa, mohon dimaafkan. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Wayangnya bingung lah, adalah dalangnya lebih bingung, yang penting bisa ketawa. Bakal ketemu lagi tetap di Obrolan Jawa.